Sebagai kota metropolitan, Jakarta menjadi magnet bagi orang-orang yang ada di daerah lainnya untuk datang. Mereka berlomba-lomba untuk mengundi nasib mencari rezeki di ibu kota. Hal itu mengakibatkan populasi penduduk semakin meningkat, yang berakibat semakin padatnya permukiman di Jakarta. Pada 2018, salah satu kawasan di DKI Jakarta dinobatkan menjadi kawasan terpadat se-Asia Tenggara. Kawasan yang terdiri dari 96 rukun warga dan 1.084 rukun tetangga. Kawasan padat ini adalah Kecamatan Tambora. Kelurahan Kalianyar menjadi permukiman yang paling padat di Kecamatan Tambora dengan luas 31,8 hektar dan dihuni hampir 30.000 jiwa. Hampir di setiap rumah dihuni 2-3 keluarga. Rumah pun berdiri di gang-gang sempit yang hanya bisa dilalui oleh satu orang saja. Namun di tengah padatnya penduduk, Kalianyar menjadi salah satu tempat bagi para pendatang untuk menaklukkan mimpi di Jakarta. Kalau mengenai perumahan seperti ini, saya rasa cukup umum juga, jadi pengap. Apalagi kalau tidur malam ya panas, rasa panas. Yang begitu kadang-kadang suka pindah ke bawah, adik saya juga. Dan saya sendiri kadang-kadang tidur di luar, sama aja seperti itu, Pak. Kalau masalah nyamannya karena memang untuk berteduh aja gitu, Pak. Karena nggak punya tempat tinggal lain. Daripada kita tidur di emperan atau apa kan kita nggak baik. Jadi seperti itu, Pak. Selain satu hunian yang terdiri dari 2 atau 3 kepala keluarga, kepadatan membuat sinar matahari tidak bisa menembus permukiman ini. Bagi pemilik hewan peliharaan, mereka pun harus rela berbagi tempat tidur di ruangan yang sama. Kalau saya lihat seperti ini, ya kelihatannya sangat sumpek, Pak. Istilahnya kok tidur dengan binatang atau apa. Memang kan istilahnya kalau masalah, saya juga pernah dengar gini-gini masalah tai binatang kan penyakitnya begini-begini, ya kan? Karena takut dengan penyakit tai binatang, kurang baik dengan adanya seperti itu. Saya juga cukup sumpek. Persoalan pun hadir di tengah terbatasnya lahan di permukiman padat. Sejumlah rumah yang berada di kawasan gang padat Kalianyar tidak dilengkapi dengan fasilitas MCK. Kamar mandi umum menjadi solusi, meski mereka harus mengeluarkan uang setiap kali harus menggunakannya. Namun ajaibnya, dengan kondisi permukiman ala kadarnya, tidak membuat para penghuni merasa khawatir. Mereka justru mengaku nyaman dengan kondisi yang ada. Mereka pun bermukim di kawasan ini hingga puluhan tahun. Ya karena dari lahir kali ya, betah gitu. Kayak duduk aja betah kayak gini. Kayak nyamannya ya itu ya dari lahir aja. Nyaman aja dari lahir. Tangga-tangganya sama enak gitu. Kalau bagi yang sudah dari lahir sudah biasa sih ya, kayaknya udah nggak ini lagi, nggak aneh gitu maksudnya. Udah lingkungannya begini ya biasa sih terima yang udah begini keadaannya gitu. Biasa aja kalau bagi saya, tapi nggak tahu kalau yang bagi pendatang gitu. Kalau bagi saya sih, saya udah biasa hidup kayak gini. Meski mengaku baik-baik saja, namun warga Kalianyar tetap berkeinginan untuk memiliki tempat tinggal yang lebih layak dari saat ini. Akan tetapi, penghasilan yang didapat belum mampu membuat mereka berpindah ke tempat tinggal yang lebih baik. Kami coba mengoptimalkan pelayanan itu gitu kan. Dari sekitar 4.500
penduduk usia subur di kami, pasangan subur, bukan usia subur, maaf. Pasangan subur itu hampir 70%-nya ikut KB.